Ya, sebenarnya itulah memang realiti kehidupan komuniti kami, minoriti. Macam kalau sesiapa yang hadir ke sesi pertama tadi, ada yang tanya pembangunan macam mana yang kami nak. Jadi, memetik semula kata-kata gap, kami nak ikut apa yang kami nak pembangunan yang kami sendiri inginkan, impikan. Jadi tolong ikut, tolong dengar. Bukannya satu pihak saja yang tentukan, bukan. Ini apa yang, tentang apa yang kami nak. Okay. So pertama sekali, terima kasih kepada para panelis kerana sudi duduk depan dan ceritalah personal process, personal story yang sepanjang mereka guna filem untuk beritahu dunia tentang isu-isu kaum kami lah, komuniti kami lah. Jadi, sebelum tu sesi kita sangat santai walaupun nampak kita orang ramai dekat depan ni. Tapi feel free lah untuk tanya tanya soalan ke apa-apa ke. So, sebelum tu kita biasa dengar kan macam satu pembikin filem beri komen atau cerita tentang filem dia. Kali ni saya nak tukar sikit sebab kita nampak tengoklah dari ketiga-tiga filem tadi ada datang dari dua generasi yang berbeza. Generasi Shafie sejak dari tahun 2010 lagi buat filem. Dan ada itu tadi dua filem, sebenarnya ada filem pertamalah Hak Dinafikan tahun 2010. Abai tadi 2017. So sejak 2010 dah start buat filem. Dan kita nak dengarlah macam mana, apa perasaan Shafie bila tengok filem Selai Kayu Yek tadi yang dihasilkan oleh kolektif Apa Kata Wanita Orang Asli. Apa perasaan atau komen lah. Ya. Apa-apa. Selai Kayu Yek. Hello, selamat petang semua lah. Okay, nama saya Shafie Dris. Nama semasa masa glamour, nama semasa kecil untuk setiap kali kita kan perlu ke sekolah jadi nama untuk di sekolah lah Shafie Dris. Tapi nama di kampung nama orang panggil Kalung saja. Ada nama orang asli ni ada dua nama secara automatik dia. Okay. Pada saya lah tentang Selai Kayu Yek tadi ya, suatu orang cakap satu pencapaian yang apa yang membanggakan lah. Sebab mengikut pandangan saya lah daripada 2010 kami bergerak daripada 2006 bergerak hak tuntutan adat. Bagi saya tadi untuk diri saya dulu, mula-mula ada pencubuhan kami panggil lah berita TV inilah TV3 ke dan sebagainya, tidak dilayan. Akhirnya terpaksa memikir bagaimana nak apa nak publish kita punya isu ni supaya orang luar tahu. Mungkin ada yang tak tahu, mungkin YB ni tahu. Jadi kita nak bagi tahu semua ada masalah. Jadi terpaksa kita buat guna filem pendek dan dulu buat CD lagi. CD edar ke kampung-kampung supaya dengan pengalaman ini tadi orang kampung sedar guna CD supaya semua orang bergerak, semua orang bersuara. Supaya orang sama-sama kita pertahankan hak tanah adat ini. Dan merasa keletihan tu adalah. Tapi oleh kerana tengok ada kumpulan baru ni, kamu pun tahu tahun lepas saya teruja sehingga apa terharu. Ada rupanya generasi yang baru menyambung kerja-kerja saya dulu. Saya terharu masa tu. Saya ni maaflah nampak garang, nampak dah tua, tapi sensitif. Mudah terasa bila ada anak muda yang apa yang bangkit, yang sedar, mulalah menangis. Itu kelemahan saya lah. Itu sajalah saya jawapannya. Saya bangga dan baguslah ada generasi yang meneruskan apa ni untuk menyebarkan berita-berita kepada luar untuk berkongsi maklumat. Okey, saja.
Terima kasih Shafie sebab kongsilah rasa bangga. Dan kita dapat tahu dekat sini yang kita orang memang komuniti yang suara dia susah sangat untuk didengari. Kita orang gunakan filem tu dan kita orang nampak filem sangat-sangat berkuasa lah untuk sebenarnya untuk sampaikan cerita yang kita tak pernah nampak, tak pernah dengar pun. Yang susah lah nak ada, kita boleh buka TV tengok, boleh nampak apa-apa yang jadi. Tak, susah, sangat susah. Dan benda tu, itulah yang kami masih teruskan. Dan ya, baguslah bagi saya supaya sebenarnya untuk komuniti kami, kami nak mereka rasa dihargai. Mereka juga bangsa Malaysia. Dan untuk umum pula, tahu macam mana nak support isu dan tahulah realiti kehidupan dekat akar umbi ni macam mana. Okay. So, mungkin Diana, macam mana bila tengok filem Abai, Empangan Nenggiri yang dihasilkan generasi dulu? Apa perasaan Diana? Hello. Okay, Rose dengan Sylvia boleh tambah ya. So, pertama sekali semestinya saya rasa sangat bangga sebab ni adalah salah satu dokumentari yang kita orang generasi muda boleh tengok. Kita orang boleh jadikan sebagai rujukan, contoh. Sebab macam tadi kan dalam video, kita orang selalu dengar, oh dulu Amai, Mamat, Mamat Cat selalu pergi Putrajaya hantar memorandum. Tapi kita orang tak lalui proses tu. Bila tengok dokumentari tadi, baru kita orang tengok situasi, oh macam ni rupanya. So kita orang pun dapat rasa perjuangan tu, semangat. Macam contoh, kampung saya selalu, moyang saya dulu, moyang tahan hutan, tak nak bagi pembalakan masuk. Dan saya dapat rasa ke perjuangan dia tu. Dan sebab tu kita orang macam rasa sangat hargai sebab diorang dah start lama. So perjuangan tu dah start dulu lagi. So kita orang berterima kasih sangat sebab benda ni semua bawa semangat kepada diri kami lah. Dan penting juga untuk kami tahu tentang hak, undang-undang, tradisi. Sebab ni semua yang saya rasalah yang paling, saya rasa sangat kesian kepada bangsa saya, orang asli. Kita dah hidup susah, tapi kita lagi susah dibebankan dengan pelbagai jenis undang-undang yang menyusahkan kami, masyarakat orang asli. Kenapa benda ini perlu dilalui oleh komuniti kami? Itu yang saya pelik. Lepas tu, tapi saya sangat bangga dan sangat berterima kasih sebab orang asli secara tidak langsungnya mereka belajar tentang undang-undang. Secara automatik mereka macam seorang peguam tau. Diorang tahu apa yang hak mereka. Dan dari dulu lagi diorang dah ajar nilai-nilai setiap kependidikan hutan kepada kami, pengaturan tradisi. Dari dulu lagi diorang dah beritahu kami macam ni, macam ni. So, saya rasa itu sahaja. Rose, Sylvia, nak tambah? Okay, terima kasih Diana. Jadi kita dapat lihat yang filem dokumentari dulu yang dihasilkan oleh Syafie dan aktivis yang lain, zaman perjuangan diorang sangat lama. Ada yang saya dengar lebihlah 30 tahun. So, macam yang Diana cakap, semua ni untuk dokumentasi dan sebenarnya jadi sumber rujukan kepada generasi akan datang lah untuk tengok. Ada rupanya kronologi perjuangan tersebut lah, perjuangan untuk isu-isu orang asli. Jadi, kembali kepada Syafie. Mungkin Syafie boleh kongsi kenapa banyak-banyak medium guna media-media macam buat filem, buat video. Kenapa Syafie buat keputusan untuk buat video dan filem untuk sampaikan isu-isu orang asli? Dan mungkin boleh ceritakan sedikit macam mana Syafie mulakan proses tersebut. Okey, saya balik macam saya cakap tadi lah. Okay. Saya lupa nak ucap terima kasih kepada penganjur kita kerana teman Citu yang banyak membantu saya apabila saya susun edit tu, maklum saya guna laptop yang lama nak ubah kepada apa tu Mac Apple tu, wah dah lari banyak gambar dia, tapi Citu penuh sabar untuk membantu saya. Terima kasih Citu.
Okey, balik kepada soalan Liana tadi. Saya ni keliru dua-dua nama adik-beradik ni. Okey, sebenarnya mengikut pandangan saya lah. Sebab pengalaman saya sendiri, sebenarnya ayah saya seorang batin. Dia sangat apa ni, orang kata tegaslah, committed lah dengan tanggungjawab dia seorang batin. Apabila ada tanah orang nak ambil, nak ceroboh, dia mengadu. Tapi dia mengadu bukannya ke balai polis macam sekarang ni, terus kepada sultan, ke tanah dan sebagainya. Tetapi itu sajalah, guna lisan, tidak tahu menulis, tidak tahu apa buat apa-apa. Jadi tiada ada bukti. Dari itu juga satu. Yang kedua yang saya kata tadilah, apabila ada penceroboh masuk ke kawasan kami itu di Kampung Peplung lah, yang dalam video itu tadi, semasa peda tu ada ayah saya. Dia bantah, tapi hanya bantah guna lisan je lah, tak jalan. Jadi ada lagi ceroboh baru untuk buat generasi peda kedua pula, ya. Sebelum peda biasa lah, sebelum nak buat pancangan ada pembalakan. Jadi kami buat aduan ke balai polis, okay. Lepas tu ada lagi masuk lagi, macam degil lah sebab tidak ada promote yang lebih apa, yang lebih berkesan. Saya fikir, oh, ada TV3 dulu kan, popular TV3, saudara kita tu Kadir Rahman, walaupun dulu kami bergaduh tapi sekarang jadi kawan lah. Apabila dia dah apa, saya petik nama dia, walaupun dia dulu kalau tak ada hitam putih yang TV3 ni tak tu lah. Tapi apabila dia dah bersara, dia kawan baik pula. Kami berjuang sama-sama sekarang. Itu bagusnya. Dari situlah, apabila TV yang TV3 dan sebagainya, U1 ke, mereka nak yang ada geran, baru mereka layan, baru mereka masuk untuk buat liputan. Jadi terfikir-fikir macam mana nak sebarkan isu ni. Terpaksalah saya, orang cakap dulu tak ada handphone canggih lagi. Dulu kita ada handphone yang apa tu, yang apa, Nokia tu, tak ada apa-apa, gambar pun tak boleh ambil. Saya kena apa orang cakap tu, tengok dalam paper kan dulu ada iklan tu, terbaca lah satu iklan tu, kata ada mirror, ada kursi apa kan, di kos memon. Saya pergi situ berhutang kamera, hutang bukan beli. Kena RM90 lebih satu bulan bayar demi untuk buat rekod. Dengan kamera itu tadilah kami buat rekod video yang ceroboh kawasan kampung, dan saya apa ni, pinjam apa ni, PC yang apa ni, yang orang kampung punya lah. Dalam tu saya edit, belajar je lah dulu guna apa nama ya, Mac apa yang tu, Nero. Oh, Nero, asalkan jadilah. Saya masukkan dalam apa, the CD, bagi orang kampung supaya mereka tahu ini kegiatan kami yang kami tahan tanah. Lepas tu ada permintaan daripada kampung lain, kami pergi hantar dan buat perkongsian, pinjam apa, projektor, tak buat tayangan ke kampung-kampung. Dari situlah timbul idea untuk buat filem pula. Apabila kami berkawan dengan Abri, Abri kata ada apa, ada dana daripada Komas untuk buat filem. Kami pun terimalah untuk lebih buat besar lagi, isu besar lagi. Mula-mula kampung saya sendiri, lepas tu buat isu besar selalu satu Malaysia pula. Lepas tu cari sejarah bagaimana orang asli Kelantan. Kami cari sejarah sampai ke jumpalah saudara, mungkin saudara Mahat pun kami pinjam buku dia, pinjamlah. Untuk masukkan itu buku beliau lah, buku sejarah Perang Sangkil. Terima kasih saudara Mahat, tepuk tangan untuk beliau juga lah. Memberi apa, inspirasi dan apa ni, bagaimana sejarah orang asli ditindas sejak Perang Sangkil dahulu sehinggalah ke zaman dulu kan, 2010 kami kumpul menghasilkan satu filem yang dinamakan Hak Dinapikan. Dari situlah kami bermula untuk lebih ketengahkan lagi. Itulah permulaan saya buat filem. Okay. Terima kasih Shafie untuk kongsi. Kita tahu dulu pun Shafie pun struggle nak belajar kemahiran, nak carilah cari pengalaman baru untuk guna teknologi-teknologi ni, sebab
Shafie kata filem sangat-sangat powerful untuk tell stories yang memang susah nak dengar kan. Okay, jadi mungkin soalan sama juga soalan dia kepada Sylvia, generasi yang agak baru, sebab filem tadi pun adalah dihasilkan pada tahun 2020. Mungkin Sylvia boleh kongsi macam mana, apa personal process menurut Sylvia lah yang Sylvia paling ingat sepanjang buat filem tersebut. Hello. Okay. Saya akan share saya punya experience lah semasa kami buat penggambaran. Sebelum tu kami ada join projek ini pada tahun 2018. So masa tu saya dengan Rose, kami dua orang lah. Dan di sana kami, sebelum kami buat penggambaran tu, kami ada belajar banyak banyak skill kemahiran. Contoh macam tentang hak asasi. Saya pun sebelum tu saya tak tahu. Tapi saya join program program tu saya adalah tahu sedikit. Dan kami ada banyak belajar tentang skill pegang kamera, lepas tu audio dan lakonan. Ya. Yeah. Sebab saya apa watak utama. So, sebenarnya okay, sebenarnya benda ni saya rasa sangat susah sebab nak bawa apa kami punya masalah apa isu kami dekat orang luar lah, nak bagi orang tengok, orang dengar. So saya rasa sangat susah. Tapi cabaran masa nak penggambaran tu memang saya rasa dia punya cabaran tu memang macam mana? Ya, memang susah. Tapi saya cuba sebab banyak yang beri sokongan dari FFN dengan Empower. Ya, orang banyak bagi sokongan. Dan kawan-kawan saya yang lain. Then cabaran yang lain komen dari cabaran dari masyarakat saya sendirilah. Selepas kami buat penggambaran tu banyak yang protes. So saya sangat sedih lah sebab kami berusaha buat semua tu nak bawa keluar, nak bagi orang tengok dan bagi orang sedar. Tapi ada segelintir masyarakat kami ni di macam tak boleh terima. Ada yang tak boleh terima. So saya, tapi yang paling saya sedih ada perkataan yang lain tu macam saya biasa, saya okey. Saya takut sebenarnya, tapi ada perkataan yang saya tak suka, dorang lebih kepada seksual. Lebih kepada seksual. So saya macam tak berapa setujulah. Yang tu dari masyarakat saya sendiri. Dan saya sangat sedih sebab yang tu untuk kebaikan kami semua lah, tapi mereka macam macam mana lah nak cakap? Mereka macam tindas lah. Hello. Hello. Dia macam ada orang macam nak tindas kami sebab bolehkah anak muda ni nak bawa isu pandai-pandai dia orang, macam dia orang nak down macam tu. So kami fikir tak apa, as long kita cuba, kita sebab kita dah orang cakap tu kita dah shoot, dah nak habis edit semua. Takkan kita nak biar, rugilah. Kita kena kena tayang dulu. So kalau kiranya macam reaksi orang luar macam audience, dia orang bagi positif, okey, kita go. So, don't care lah, kami teruskan. Ya, saya nak tambah sikit lah. Actually, yang sebenarnya diorang kecam tu yang ada part yang saya cakap, ada part yang perasan tak yang saya lari, pergi dekat Tok Penghulu tu, saya cakap, betul ke dia ni? Perkataan tu yang saya cakap lah dalam masa saya. Dekat situ yang diorang kecam. Tapi saya pelik, kenapa diorang tak tengok, kenapa diorang tak fokus isu yang pembalakan tu? Saya pelik.
Diorang pergi ambil benda kecil. Nak tambah sebab hello. Okay, saya dah tak tambah dah ni. Sebab dekat situ macam seolahnya kami buat karakter Tok Batin tu tak bagus. Susah nak cakap. Sebenarnya realiti memang macam tu ada. Tak peduli pasal isu-isu ni. Sebab tu kami bawa karakter tu. Kiranya kami dah berani bawa. Sebab tu diorang protes. Jangan buat, kena buatlah karakter Batin tu yang bagus-bagus. Hello? Bangun. Ayuh. Ya, sebenarnya karakter Batin tu realiti. Kami dah tengok dah. Kami dah nampak dah dia punya karakter. Sebab tu kami bawa. So, diorang pergi ambil benda kecil, kecam-kecam semua. Banyak voice yang diorang hantar dekat saya, dengar-dengar. Hei, tapi paling saya sakit yang tu lah, yang sabar. Sorry. Tapi paling saya sakit yang tu tadilah, yang seksual tu saya memang tak boleh terima lah yang tu. Okay. Sebab yang tu kan bahasa kami Temiah. So kami faham lah. Ya aduh, masa tu memang stres punya. Aduh macam mana ni, macam trauma lah, trauma. Kita macam mana ni. Dah lah kita faham bahasa ni, bahasa kita sendiri. Eh tak apalah, macam kita abaikan. Cuba kami cuba bincang semua, cari cara bagi semangat lah macam tu. Okey tak apa. Kita cuba. Okey, Brenda dia. Macam mana ni? Okey ke? You guys okey ke? Okeylah Brenda, okeylah. Bolehlah, takut ke dalam tu. Tapi, wah, sangat luar biasa selepas kami screening tu. Gempak weh. Tak, sebab masa penggambaran tu kami buat 2 minggu kan? 2 minggu. 2 minggu 10 hari. Bukan 10 hari. 2 minggu. Lepas tu, ada orang yang ambil video punya shortcut video tu, dia post. Kami belum publish lagi kan. So diorang pergi post tu yang kena kecam tu. Tapi yang tu macam saya percayalah, yang tu macam satu proses untuk menjayakan kami punya apa? Kami punya filem pendek ni untuk bagi orang luar tengoklah. Ya. Yeah. Okay, thank you Sylvia Rose untuk perkongsian. Ya, memang waktu tu saya yang dengar terima kecaman ni memang tak mudah lah, tapi support daripada daripada kawan-kawan dan daripada partner pun nasib baik lah kita sampai boleh berdiri sampai hari ni. Tapi mungkin kita orang dikecam sebab kita orang muda, kita orang wanita. Itulah. Cuba kalau orang lain yang buat mesti tak ada. Okey. Sebab kita orang muda dan kita orang seorang wanita lah. Jadi sebelum buka soalan kepada umum, kepada audiens, mungkin kita boleh dengar lah daripada Diana. Selain kami cipta filem, kami juga aktif di media sosial lah. Kami juga YouTuber yang produce video-video pendek tentang budaya, adat, suku kaum masing-masing. Jadi mungkin Diana boleh kongsi, kenapa dalam banyak-banyak alat, kenapa pilih media-media untuk inisiatif ni lah untuk sampaikan, beritahu orang luar siapa komuniti kita dan apa isu kita. Kenapa penting? Okay, nanti tambah. Okay, kenapa penting adalah macam kita tengok tadi, first kita boleh tengok yang kami boleh gunakan bahasa Rose, Sylvia. So kami bebas menggunakan bahasa kami sendiri. Kamilah bebas untuk meluahkan idea kreatif kami sendiri. Dan penting juga adalah kami orang asli, belia wanita sendiri yang cerita apa yang berlaku dalam komuniti. Bagi tahu apa realiti yang sebenarnya. Biasa memang banyak NGO ataupun pihak lain yang buat cerita ataupun dokumentari tentang orang asli. Tapi itu semua lebih kepada keburukan dan bukan yang sebenar lah. Dan kebanyakan diorang menunjukkan sisi buruk kepada masyarakat orang asli, macam pengotor, diorang macam seseorang yang teruk. Tapi sebaliknya, saya percaya yang kami pun ada bakat. Ada bakat yang tersendiri, ada macam mana, ada keistimewaan sendiri yang kami boleh tunjuk kepada orang luar yang lebih baguslah. Jadi kalau bukan kami yang buat
sendiri cerita tu dalam bentuk media, siapa lagi? So kami startlah dengan kolektif kami sendiri untuk teruskan lagi cerita lebih banyak kepada masyarakat umum, masyarakat dekat luar sana, siapa orang asli itu. So dan saya lah yang paling saya belajar dalam diri saya adalah saya belajar dengan mereka juga siapa tu orang asli. Sebab saya dari suku kaum Jakun, saya tak tahu apa yang ada dalam suku kaum Temia. Jadi inilah peluang untuk saya kenali siapa orang asli sendiri. Sebab saya tak adalah saya duduk je dalam kelompok komuniti saya dan tahu apa yang berlaku dalam masyarakat saya. Di samping tu saya juga tahu apa yang berlaku kepada mereka. Yang terutama sekali isu lah kan. Macam bila kita orang berkumpul dekat KL, diorang akan cerita kepada saya, oh kampung kami ada isu gajah, ada isu ni, ada isu habitat kan. So dari situ saya sedar kita orang kena sebagai pasukan belia wanita orang asli kena bersatu dan teruskan lagi perjuangan kami lah sebagai orang asli. Kamu nak tambah? Okay, mungkin dari kalangan audiens ada soalan? Hello, does it work? Hi semua, nama saya Abza. Saya daripada NGO TRCRC dan kami banyak bekerja dengan suku kaum Temia dengan Jahai dekat Perak. So saya rasa sangat gembira dengan sangat bangga yang ada anak-anak muda yang bersuara, sebab kadang-kadang ada juga orang asli yang kami bekerja dia orang sangat malu. So soalan saya ada dua. Pertama, yang saya nak tahu apakah harapan anak-anak muda untuk masa yang masa hadapan. Dan kedua, mana nak beli baju? Harapan sebagai anak muda kan untuk masa depan. Kalau bagi saya, okay, macam mana yang kamu semua nampak sekarang, kami telah hasilkan filem, kami dokumentari, kami punya identiti, masakan, semua culture yang dalam YouTube kami buat tu. Saya macam harap selepas ni akan ada generasi yang ganti dengan kami. Mungkin nanti takkan sampai tua kami dekat YouTube tu, mesti ada pengganti. So saya harap-harap sangat ada anak macam ni, ada ni wakil-wakil kan, ada benar-benar kecil join. Terima kasih. Semoga mereka menjadi apa ni? Semoga kami punya pelapis supaya mereka inspirasi daripada kami. Ya, itu dia. Okay, saya sama macam Rose cakap tadi. So saya harap ada generasi akan datang lah yang mereka, saya harap mereka sedar dengan mereka sedar dan bawa isu-isu yang masyarakat kami orang asli hadapi lah. Ya, itu saja. Hello. So mungkin sikit lah saya nak tambah harapan sebagai seorang belia wanita orang asli. Semestinya saya nak orang asli teruskan dorang punya identiti, dorang dapat bebas teruskan dorang punya identiti, kehidupan dan bebaslah. So saya harap yang kami masyarakat orang asli boleh macam mana ya, saya nak cakap, boleh jadi sebahagian daripada rakyat Malaysia lah. Kami tak perlu jadi bangsa lain-lain, sebab ni selalu yang orang label kami ni orang lain, bukan sebahagian daripada Malaysia, dan kami dah lama wujud di Malaysia lah. Okay, saya harap dapat menjawab soalan. Untuk baju, kita tak ada. Baju ni untuk tim kami sahajalah. Tapi kalau ada duit, nanti kita orang jual lah.
Okey. Harap menjawab kepada dua-dua soalan kamu. Sekiranya ada lagi soalan, saya okey, bolehlah lagi satu. Terima kasih. Terima kasih pada penganjur. Boleh saya ke depan? Sorry. Apakah saya tok batin tadi ya? Terasa pula. Sebab saya dah berumur. Banyak juga rakan-rakan saya di sini. Susah nak cakap ya. Tahniahlah ya kepada anak-anak muda ya. Saya bawa satu buku ni, siapa dia rasa dia mahu ambil ya. FOC untuk petang ni. Perang Sangkil ya. Satu saya bawa lah. Sebab berat, saya jalan kaki, saya sesat di Bandar Kuala Lumpur. Nak cari pusat ni, nak cari ilham ni payah eh. Saya nak tambah sikit saja, kerja budak-budak ni saya malu. Saya tengok mereka saya malu. Sebab saya dah tua eh. Okay. Saya rasa sesuai dengan tema apa yang dia cakap eh. Kami mahu maju. Semua ni mahu maju. Rakan-rakan saya ni semua mahu maju eh. Adik-adik saya ataupun anak-anak saya. Saya dah tua eh. Jangan gerun pada saya. Kami mahu maju. Maju macam orang Melayu. Yang tahu bercakap tentang pertuanan orang Melayu. Itu orang Melayu yang kami kenal hari ini. Kami mahu maju macam kenalan kami orang Cina. Dia menghitung untung ribu-ribu. Tidak pernah dihitungnya yang rugi. Itulah jiran kami orang Cina. Kami mahu maju macam orang India. Lubang hidungnya besar. Dia tahu menghidu peluang. Telinganya lebar mendengar di mana ada peluang. Mana? Mana? Untung sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Itulah orang India yang kami kenal. Kami mahu maju macam orang asal di Sabah, di Sarawak. Yang berhormatnya tahu menjinak kaumnya yang liar di ulu-ulu sungai. Jadi orang pandai. Jadi orang besar. Itu yang kami kenal puak kami di sana. Kami mahu maju. Maju macam tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan dah maju. Ya. Tetapi bukan mengikut acuan tuan-tuan. Mengikut acuan kami. Ya. Berbudi kepada tanah. Menjaga bumi ini. Jangan tamak. Ambil yang perlu saja. Bersyukur kepada Tuhan. Oh, itu yang kami mahu ya. Saya nak pesan dengan satu pantun untuk anak-anak muda ni ya. Meniup seruling di serambi. Membawa lilin seorang sebatang. Kita ni orang asli. Ibarat rumput di jalanan. Dipijak orang pagi dan petang. Walah. Tidak kita menang apa-apa pun di sini. Terima kasih. Thank you. Siapa rasanya dia tidak? Tidak segan? FOC? Free of charge. Terima kasih sangat-sangat kepada Bah Mahat kerana satu puisi yang betul-betul dalamlah dan dekat, dan harap-harap semua orang ingatlah, sematkan di hati dan ingat. Jadi saya terpaksa teruskan perbincangan dengan panel. Tapi sekiranya ada soalan, selepas habis sesi, kami masih ada kat sini sampai petang, kalau boleh sampai malam pun. Jadi kalau ada soalan, simpan. Kalau jumpa, tanyalah siapa-siapa dari kami lah. Jadi kita teruskan sesi.
Tadi Shafie, Sylvia, Rose, Diana asyik sebut FFN, Brenda dan macam-macam lah, Empower dan sebagainya. Dan soalan ni semestinya ditujukan kepada Brenda lah dari Freedom Firm Network. Mungkin kita tahu yang FFN dah memang kerjasama dengan komuniti orang asli untuk buat filem, buat video ni sejak lebih daripada 20 tahun dah. Jadi mungkin Brenda boleh kongsikan kenapa Brenda, kenapa pentingnya kamu orang lihat yang media, medium, sebuah medium seperti filem boleh bantu komuniti kami lebih dapatkan banyak reach lah. Yep. So kami sudah bekerjasama dengan, just to say, Shafie, Anna dengan saya, Freedom Film Fest sejak 2010. Bila Shafie mula-mula ambil kamera, buat temu ramah, buat editing, kami masih ingat lagi lah dekat pejabat kami. Dan ini satu penghormatan untuk kami jugalah. Dan kami sangat bersyukur jugalah dapat kerjasama dengan Shafie dari masa tu. Lepas tu bila dengan filem Abai 2017, lepas tu filem Tak Kesampaian, another film of Shafie, 2018 I rasa, dan 2022 Nenggiri Dam. Dan perjalanan kami ni sangat panjang juga sebagai partners lah. Kami look at each other as partners when we develop the stories, the films, macam mana nak digunakan. Dan setiap kali kami bertemu, kami selalu tanya Shafie lah, it's actually really Shafie, apa yang you nak buat? Dan Shafie kata, oh, ini cerita sangat penting lah, saya nak buat cerita ni. Like, okay, cerita apa ni? Dan dia akan ceritakan. Dan kita selalu tanya, apa support yang Shafie perlulah? So, every production is different. Shafie sendiri will say like, for example, I tak ada mic. Okay, kita pergilah. Pergi ke kedai, ambil mic. Dan kita pun buat training bersama macam mana nak guna mic. And then masa tu, anak Shafie pun turut kerjasama, Sharis. So Sharis pun belajar macam mana nak guna Premiere Pro dan datang office kami dan kita kerjasama lah. So kita kerjasama sebagai partners. Like we always check with one another apa yang Shafie perlu, bagaimana nak jayakan filem Shafie. So selalu we always check in with Shafie lah, apa yang Shafie nak, apa yang Shafie perlu. Dan kerjasama ni is just more than technical or story development. It's also relationship lah. Kita ada perhubungan yang kita amat menghargai lah satu sama lain. Kita pun banyak kerjasama lah, whether it's dalam office ke, kat luar ke. I even remember ada satu kali kereta Shafie pun breakdown and we were together sitting by the drain dekat longkang, dekat I think was Taman Tun. Kita nak pergi for audio post dan kita, you know, bincang lama satu jam lebih atas bawah matahari panas. But we collaborate and we collaborate in a very close way, yeah. And in other ways also, we also connect Shafie with other people from the industry. So like Chi, editors, you know, the other editors, filmmakers. Like we had a filmmaker that was with us, Albert. So Albert went to shoot with Shafie. So it's really partnership from the start until today lah, yeah. And a little bit about working with the Apa Kata Wanita Orasti team yang hebat ni juga. The new generation. We started working together in 2018. So it's really long-term relationship lah. And it's a lot of mentoring. And I think the most important part is about creating production, creative productions where they are able to tell their own stories. So the girls decide on their own story, they act, they are also crew members. And as you can see, they are very close-knitted. Solidarity and support is very, very important. Yeah, and I think one more last point is that it's about empowerment. Cerita mereka, kalau mereka cerita sendiri, is really powerful. You can really see, macam just now what Rose said, ini keadaan sebenar. Sebab pengalaman dia sendiri, pengalaman kampung dia, pengalaman kawan-kawan dia. So empowerment in terms of like their growth in skills, knowledge, and also telling their own stories. I think that's really, really crucial, that these stories that you see is stories from them. They develop the stories themselves. They come together, they tell the stories,
and then it gets translated on screen. And we see the impact, the impacts on you guys, right? How you watch the film, totally like taken by, you know, the storyline. Yeah, and that's really powerful. Yeah, the stories from the community themselves. Okay. Thank you, Brenda. Yeah, untuk... kami memang kerjasama sangat rapat lah dengan FFN dan geng-geng yang lain lah. Jadi, di situ komuniti orang asli seperti kami diperkasakan. Mula-mula kami tak tahu apa-apa, tapi disebabkan ada ilmu, ada bekalan dengan kemahiran yang cukup tinggi. Jadi sekarang kami dapat keluarkan cerita daripada suara kami, suara yang susah untuk didengar. Jadi next level, sekarang kami ke proses untuk bersuara, pergi ke mana-mana, speaking up, cakap dekat semua orang, ceritakan semua cerita kami. Jadi mungkin soalan ni kepada Rose, untuk pengetahuan semua, memang kami aktif lah bawa, sebab dah ada tools untuk pergi berperang ni, tak adalah, untuk tell stories lah. So sekarang kami guna filem ni, tayangkan screen dan adakan discussion dan kongsi lah. So mungkin Rose boleh kongsikan apa impact setelah semua yang kita buat ni, apa impact kepada diri Rose sendiri ataupun apa-apalah, kepada community ataupun kepada public. Okay, hello. Okay, first saya share saya punya impact untuk diri saya sendiri. Okay, secara saya jujur nak cakap, okay lah. Selepas kami hasilkan filem ni dan kami tayang banyak tempat dekat luar negara tu, saya tak pergilah. yang dekat Malaysia ni lah, dekat sekolah, dekat U, dekat community sendiri. So satu yang saya rasa, kiranya kami berjaya ke tahap kami capai kami punya objektif dalam kami punya kolektif, saya punya team. So dekat situ saya rasa saya sangat bertanggungjawab. Itu efek kepada saya. Macam hari ini saya contoh, sebelum kita ada event hari ini, so Eliana text saya, dekat kampung saya hujan, saya risau banjir dekat Greek. Saya nak pergi ke? Saya tak nak ni. Tapi so sorry, sembang. Okay, masa nak pergi ke sini tu, saya fikir balik, saya cakap dengan Selai, kita nak pergi ke macam mana ni? Tak payah, susah lah, saya takut lah sebab banjir kat Greek tu. Dengan cerita sebab hari-hari hujan petang. So, sebab air naik, saya risau. Oh, so macam mana ni? Tapi fikir-fikir balik, sebabkan tanggungjawab yang besar, saya rasa sebab mungkin dekat event hari ni, mungkin ada orang baru yang nak ketahui kami punya kami punya filem lah. So saya kena pergi juga walau hujan ke. So masa saya pergi, masa kami jalan naik bot, licin jalan. Aduh, saya tengok, alamak, jalan macam ni nak pergi ke KL nanti. Kami sangat-sangat banyak cabaran lah masa time nak pergi sini. Dengan bus pool lagi, tiket habis. Macam mana? Saya kena cari taksi ke macam mana ni? Saya rasa itu adalah tanggungjawab saya. Saya kena pergi. Saya rasa saya syukur sebab ada orang nak tahu pasal kami orang asli. So itu saya punya personal lah. Dan yang kedua, impak kedua kepada komuniti saya sendiri. Sebelum ni bulan 8 kami ada buat dekat, ke mana saya lupa tempat dia. Bukan Kampung Chang yang dekat. Okay, sorry, saya lupa. Community saya sendiri. So dekat situ saya bangga sebab saya tak sangka macam pakcik-pakcik semua, makcik-makcik tu, diorang bangga, diorang cakap bagus anak buat, anak muda buat macam ni, sebab sedar kan kami punya, kami pun ada hak. So kiranya kami dah ambil apa ni? Kami ambil tanggungjawab ni ya. Tindakan ni, macam tu. So dekat situ saya rasa macam impak yang luar biasa. Saya macam ada bangga dan nak rasa menangis pun ada, sebab saya tak sangka boleh capai ke tahap ni. Tapi saya rasa nanti saya biasa-biasa je. Macam mana saya nak? Tapi usaha kita yang tak putus-putus, semangat kawan yang tak henti-henti, okay? So yang baru-baru ni saya terima kasih
Ray, dia invite satu event kepimpinan. Itu saya macam tak sangka bercakap dengan guru besar ni semua. Alamak, saya macam mana ni nanti. Saya ingatkan macam mana ada orang. Tapi sangat orang supportive, sangat positif. Orang bagi sampai apa ni, satu belum start kami punya sesi, cikgu tu dah. Macam mana kita nak collaborate? Belum lagi start. Saya macam terkejut. Sampai macam ni, macam bangga lah, seronok. So orang pun nak bekerjasama. So nampak ada positif dia. So itu yang saya nak share lah sebagai impact. Ya, itu saja. Saya tambah sikit lah. So dulu untuk kami start semua benda ni, kami dulu tak boleh bercakap pun. Kami sangat malu. Sampai sekarang pun kami kat luar tadi nak jaga buku, Kamulah cakap. Masih ada lagi. Tapi kami bersatulah, solidariti kami bersama. Kita kena buat juga benda ni. Lantaklah. Yang penting kita teruskan juga dan bagi tahu orang luar sana lah. Okay. Kamu semua ni patut bersyukur tau. Ros dengan Sylvia, saya dengar, saya nak bila saya call ada jemputan macam ni, saya takut sebab diorang dari kampung nak kena naik boat satu jam atas air. Hujan macam mana? Dan dari gerik, dari Trojan nak pergi gerik, kena naik kereta. Nak pergi bandar yang terdekat untuk naik bas, nak pergi KL. Kalau tiket bas habis, macam mana? So perjalanan tu, kalau kita yang lalui tu, tak boleh lah, macam tak sanggup. Baik saya duduk dalam kampung je lah, dalam komuniti saya tak nak keluar. Tapi Rose dengan tak sehatnya, sorry Rose, pakai mask. So disanggup datang untuk jumpa kawan-kawan baru, untuk cerita lebih banyak cerita. Jadi besarlah harapan kami semua ke atas kamu orang. Sebab saya tambah sikit. Sebab saya nak, kalau boleh kami nak capai, kami nak sampaikan kami punya message lah, maksudnya. Kami nak capai kami objektif. Kami punya objektif ya. So sebab tu saya sanggup, saya pergi juga. Jauh pun rembat je. Ya, itu je. Okay. Tadi kita dengar impact ke atas diri Rose, community dia. Mungkin kita boleh dengar daripada Shafie pula. Selepas dah ada filem ni, apa impact yang Shafie dapat tengok lah? Okay, tentang filem ya. Pertama, filem yang saya komen daripada video yang saya buat dululah. Yang saya gunakan handycam yang saya hutang tu. Lepas tu saya buat CD, ada apa ni, permintaan baru lah, orang suruh buat lagi dan minta apa ni, buat tayangan ke kampung-kampung mereka. Saya pun macam dia orang ni, tak pemalu, tak pandai bercakap, malah tak pernah pergi kampung mana-mana. Tapi ada Yusri kata, kamu diminta pergi sana, ada orang minta sana ini. Macam tu juga Colin, telefon saya, ada orang minta sampai ke Johor, sampai ke Kelantan. Berkesan saya punya video tu. Wah, bergabung pula dengan Abri, dengan apa, Anna, dengan apa nama, Brenda, dan mereka begitu nyu ajar buat lagi satu filem, hasil satu filem tu hak nampikan lagi besar dia punya impact dia. Sehingga saya pergi pendalaman pun orang berterima kasih kepada saya. Kenapa tiba-tiba terima kasih? Kerana menyedarkan kami hak kita ada rupanya, dia kata. Macam mana tahu dalam filem? Ya Allah. Rasa terima kasihlah sebab dengan ada filem tu ada kesedaran walaupun dalam pendalaman. Oh. Macam tu juga saya pergi ke apa? Ke Pekansari semalam, tiba-tiba ada orang ucap tahniah. Apa salah tiba-tiba ucap tahniah? Saya kenal abang siapa? Siapa saya? YouTuber dia. Alamak, dia kata. Daripada itulah saya pun mula bersemangat lagi lah. Lepas tu saya pula diminta ke luar negara kan. Berkongsi dengan kaum kita di sana, di India. Saya tayang filem yang sama lah. Mereka kata mereka sudah banyak copy video-video saya yang daripada YouTube. Macam mana untuk tutup hak. Saya pun rasa terharu lah. Saya rasa saya buat tu tak berapa
cantiklah rupa-rupanya menjadi apa, menjadi contoh kepada mereka proses untuk tahan hak sampai ke India sana. Kemudian saya pula diajak ke apa, ke luar negara lagi lah. Kemudian macam tu juga. Saya ingatkan main-main saja rupanya video ni sebenarnya kalau kita buat secara ringkas banyak orang ambil. Di situlah sampailah sekarang ini. Dia punya apa nak cakap, daripada itu juga ada jabatan sendiri datang ke rumah saya minta salinan filem tu. Saya kata habis. Memang ada kan jabatan, takkanlah tak ada duit nak beli sampai pergi saya sendiri untuk ambil video secara percuma, tak boleh lah. Sedangkan ada dalam internet, ada di apa, di pejabat komas mana kalau nak macam itulah. Dan apa risiko dia macam-macam lah. Ada orang cakap kesan dia, ada yang cakap bukan baik sajalah, ada yang cakap itu lakonan saja sebab mereka tak percaya yang saya telah menghasilkan satu filem video tu. Lakonan saja, ada orang upah, macam-macam lah kan, itu risiko dia. Dan mereka pertikaikan, asyik tanah saja, pendidikan tak ada. Itulah apa yang Benda cakap tadi, kita buat video untuk pendidikan pula. Supaya tidak ada persoalan bagi mereka. Bagaimana video apa, asyik tanah saja. Sekarang ni plan kami pula, walaupun kamu tak tanya plan. Saya nak buat satu video banyak lagi lah. Pertama tentang apa ni, kesudahan cerita ni tidak ada ke mana kan, mesti ada jawapan dia. Macam juga saudara kita tadi, Tatak Simah tadi, beliau ada skrip sejarah orang Sangkil seperti dalam buku tu, minta di videokan. Insyaallah kami akan bincang dengan pelukis artis kita Syak Koyok. Beliau ada pelukis yang hebat, bekerjasama dengan beliau untuk menghasilkan video animasi rasanya. Itu saya punya harapan lah. Okey, itu saja. Rasa dah cukup soalan. Okey. Kita dapat tengoklah yang kita orang dah tak, like kalau ada lagi lah, kita orang umur panjang lagi mesti. Kita orang bukanlah cakap dah penat. Still akan sambung pergi bercakap apa semua. Tapi kita dapat tengok yang filem macam yang Shafie cakap, tengok dia orang dapat sesuatu sebab ada visual, lebih faham, bukan setakat kita pergi bercakap sahajalah, kongsi information dan sebagainya. Dan macam yang saya cakap, filem, video satu tools yang sangat-sangat berkuasa untuk bagi semua orang public lebih fahamlah tentang isu orang asli. So Shafie tadi pun dah kongsi harapan beliau dan kongsi apa planning dia selepas ini. Dan mungkin sebelum habis sesi, kita dengar daripada Sylvia macam mana orang luar semua dekat sini nak sokong kolektif Apa Kata Wanita Orang Asli. Bagaimana? Okay. Mengenai sokongan, next month kami ada buat pengemaran. Tak tahulah tarikh dia bila. So yang pasti next month ada, kita orang ada buat. So kita orang ada Apa Kata Wanita, ada YouTube channel Apa Kata Wanita, Apa Kata Wanita Orang Asli kan. So kami gunakan YouTube ni satu platform untuk menghasilkan video tentang masyarakat kami lah. Contoh macam macam dari suku Jakun, dorang buat tentang perkahwinan suku Jakun. Salah satulah. So saya dengan Ros suku Temia, kami ada kebanyakan kami ada buat masuk hutan lah, buat tentang masakan, pakaian, ya. Yeah. So, tapi jangan lupa kalau you guys buka YouTube channel tu, jangan lupa subscribe, like dan share. jangan lupa. Okay, mungkin saya boleh tambah sikit lah. Follow social media kami, macam yang Sylvia cakap tadi, kami ada di YouTube, di Facebook, di Instagram, di TikTok. Cari je Apa Kata Wanita Orang Asli. Dan untuk filem baru kami bulan depan,
sesiapa di sini ingin macam tunjuk support ke, kami ada di platform sokong.org, boleh cari je dekat situ bawah Freedom Film Network. Di situ kami buka crowdfunding lah untuk support next film kami bulan depan. Dan dekat luar ada booth, kami jual buku oren kami. So sesiapa boleh datang support, belilah untuk sokong lebih banyak. Kami akan buat lebih banyak aktiviti dan program, screening event dan sebagainya. Okay, mungkin itu saja dari kami. Sekiranya ada apa-apa soalan, nak borak-borak, kami ada di sekitar sini, boleh carilah. Dan selepas ini akan ada sesi yang ketiga. Harap boleh stay. Dan ya, yeah, itu je. Thank you. Oh. Hi, nama saya Karen. I'm involved in, saya terlibat dalam pembangunan akta, the National Climate Change Act, and I'd like to include your voices or the voices of the orang asli, and I'd like to learn how to do that best. So I'd be interested, or anyone in the room who's interested, yeah, I'd be keen to understand how we can do that best as we develop the act as Malaysians. And we'd like to see it passed in Parliament successfully and with your voices represented. So I'm very interested to learn how I can do that. Thank you. Okay. Thank you so much. Nanti kita borak kat tepi lah. Okay. Okay, terima kasih kepada semua yang datang. Harap kamu semua enjoy. Thank you.